Penjabat Wali Kota Jayapura didampingi Bunda PAUD Kota Jayapura meninjau langsung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi sekolah jenjang TK dan SD di wilayah Kota Jayapura dalam tahun ajaran baru 2023-2024, seperti yang terlihat di SD Hikmah Yapis, Jayapura. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pikey menyampaikan hari ini pihaknya bersama Bunda PAUD Kota Jayapura, juga Dinas Pendidikan Kota Jayapura, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah pada jenjang TK dan SD di Kota Jayapura, sekaligus memberikan motivasi kepada siswa baru untuk menjadikan sekolah sebagai tempat belajar dan bermain yang menyenangkan. Dinas Pendidikan kita melakukan monitoring sekolah-sekolah di wilayah Kota Jayapura. Hari ini ada beberapa sekolah yang kita kunjungi, TK dan SD. Juga memberikan spirit dan semangat, motivasi bagi anak-anak yang mulai masuk baru, juga lingkungan sekolah dan juga orang tua dan kepala sekolah, baik guru, kepala sekolah. Itu motivasi ini sangat penting sekali untuk sama-sama bagaimana suasana masa PLS dan juga dalam proses pendidikan di Kota Jayapura, maksudnya pendidikan yang menyenangkan. Mewakili Kepala Sekolah SD Hikmah 2 Yapis Jayapura, Muhammad Arfa beri apresiasi atas kunjungan penjabat wali kota ke sekolah dan telah memberikan bantuan dan motivasi belajar kepada peserta didik baru di SD Hikmah 2 Yapis Jayapura di tahun ajaran baru 2023-2024. Terima kasih karena kunjungan ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi kami dan satu yang kami sangat banggakan karena di momen kunjungan ini Bapak Wali Kota sekaligus memberikan arahan kepada anak-anak tentang sekolah tenang, nyaman dan menyenangkan. Dan lagi pula, Bapak Wali Kota langsung memberikan bantuan untuk pembangunan sekolah kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan tim Dinas Pendidikan serta tim monitoring masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun 2023-2024. Setelah berkunjung ke SD Hikmah Yapis, penjabat wali kota beserta rombongan menuju TK dan SD Sekolah Kalam Kudus Polimak Jayapura bertemu dan bertatap muka dengan seluruh siswa maupun dewan guru di Sekolah Kalam Kudus Polimak Jayapura. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Jayapura, dan seluruh staf Dinas Pendidikan Kota Jayapura serta Kepala Sekolah SD dan TK di Sekolah Kalam Kudus Jayapura. Melvi Andres Pamanggori, Nuken Live, melaporkan.